Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, kembali bisa bersilaturahim di sesi yang kedua. Seharusnya kalau jadwal, saya hari Senin. Seharusnya hari Senin ya, hari Senin. Sesi yang ketiga, tapi apa ada dinamika yang perlu disesuaikan. Dan akhirnya saya digeser dari sesi yang kedua. Jadi berurutan, kemarin lanjut sekarang. Alhamdulillah bisa silaturahim. Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, pasti sahurnya tadi menyenangkan. Mudah-mudahan ya yang kita lakukan, kan hari ini jadi dua sesi ya, pagi sampai dengan siang, nanti lanjut siang sampai dengan sore. Mudah-mudahan kita semuanya sama-sama bisa setting hati, setting niat untuk menjadikan ini semuanya adalah rangkaian ibadah kita. Mudah-mudahan semuanya mengalirkan nilai-nilai ibadah dalam pelaksanaan ibadah kita semuanya. Ibu dan Bapak, kalau pesertanya 110, oh, Masya Allah ini sudah 97 ya. Sudah 97, berarti tinggal sedikit lagi. Oh, 98, berarti tinggal berapa orang lagi ya. Salut ini hari libur, tapi masih tetap penuh energi untuk talabul ilmi, untuk tetap dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bapak dan Ibu, saya hari ini akan mengangkat materi yang seperti yang saya sampaikan kemarin. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kemarin kita berbicara tentang pengadaan untuk nanganin darurat COVID-19, kalau sekarang kita berbicara pengadaan dalam keadaan darurat akibat COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan bisa membedakan nih, adanya menghilangkan kata-kata penanganan, menghilangkan kata penanganan. Seperti kemarin lah, polanya mungkin saya akan menyampaikan beberapa slide, kemudian nanti kita berkembang dengan diskusi. Ini juga Ibu Bapak perlu ketahui, saya tadi secara scroll cepat melihat beberapa peserta yang hadir, ternyata Masya Allah ada beberapa narasumber juga yang telah ikut standby di sini, mudah-mudahan bisa turut memberikan kontribusi pemikirannya. Mbak Moderator, Mbak Admin juga, Mbak Rami, mudah-mudahan membuka nanti speaker beliau ketika mungkin ada ide-ide yang perlu disampaikan. Ada Mas Muhlis dari Kediri, kemudian ada Pak Ade, ada Mbak Moderator yang juga narasumber. Jadi seru juga nih. Kemudian ada unsur-unsur teman-teman auditor juga, mudah-mudahan bisa juga memberikan kontribusi-kontribusi pemikirannya. Ibu dan Bapak, saya mohon izin dulu ini sebelum melanjutkan slide saya. Saya kemarin kan kita selesai jam 4:30 sore ya. Itu selesai sore itu, Masya Allah, banyak sekali yang melanjutkan konsultasi secara japri ke WhatsApp saya. Kemudian tertunda, tak sempat saya jawab karena selesai berbuka puasa. Saya lanjut ada satu webinar lagi kemarin terkait dengan membuat SOP dalam pelaksanaan pengadaan. Selesainya juga jam 9 lewat, hampir 9:30. Lanjut saya tarawih malam. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Saya mohon izin sedikit menambahkan ya beberapa pertanyaan yang teman-teman japri ke saya. Mohon izin saya belum jawab. Ada yang malah saya minta maaf banget, ada kalimat, Bapak memunculkan pertanyaan yang sering muncul, tapi Bapak nggak jawab pertanyaannya. Tolong tanggung jawab menjawab pertanyaan yang sudah Bapak munculkan, tapi malah nggak dijawab. Ini saya ditambah betul ini. Jadi beberapa pertanyaan yang saya bikin kemarin itu sebenarnya untuk memancing Bapak-Ibu, biar bisa berdiskusi. Nanti ketemu sesi-sesi berikutnya bisa Bapak-Ibu bahas. Tapi ada yang request, Pak, tolong dijawab. Kita jadi malah butuh jawaban atas pertanyaan itu. Saya mencatat ini ada beberapa sudah saya jawab ya melalui WhatsApp. Ini ada beberapa, ada yang request juga, nggak usah disebutkan nama saya ya Pak. Oke, siap. Saya mencatat ini ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Yang ini yang 7, 7, ya 7. Yang pertama ada yang bertanya, ini izin Ibu Moderator menjawab dulu ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan yang kemarin. Pak, Abang. Kami... Dan mungkin perlu disampaikan dengan rekan-rekan, ini mungkin kaidah-kaidah moderator dan narasumbernya agak terabaikan. Ya, siap. Ya, Ibu dan Bapak, mohon maaf ini. Beginilah kalau kami menjadi narasumber dan moderator, kadang tukeran. Jadi susah dibedakan mana moderator, mana narasumber. Yang pasti beliau ini narasumber, cuman sekarang sedang menyamar jadi moderator. Izin ya Ibu Moderator dan yang juga narasumber, saya menjawab. Ada pertanyaan, Bapak, kami di rumah sakit yang BLUD.
Sampai dengan saat ini kami belum punya pedoman pengadaan barang jasa di BLUD, pengadaan barang jasa di BLUD. Apa yang harus kami lakukan? Sementara kemarin penjelasannya pengadaan barang jasa pemerintah ya ikut Perpres 16 2018 beserta turunannya. Sementara kami kan di BLUD nih, ada dana-dana BLUD. Bagaimana kami menyikapinya? Sementara sampai dengan saat ini belum terbit peraturan kepala daerah, belum terbit peraturan. Ada katanya peraturan kepala daerah, tapi yang lama belum diupdate dengan yang aturan yang sekarang. Kemudian pemimpin BLUD kami, direktur rumah sakit juga belum menerbitkan pedoman yang baru bagaimana tata cara pelaksanaan pengadaannya. Ibu dan Bapak, kalau kita lihat pengadaan khusus untuk BLUD kan di dalam Permendagri 79 tahun 2018 kan mengatur ya tata cara pengadaan barang jasa di BLUD itu diatur dengan peraturan, diatur oleh kepala daerah. Jadi memang idealnya kepala daerah menerbitkan aturan ketentuan bagaimana tata cara pengadaan barang jasa di BLUD, termasuk untuk teman-teman di BUMD juga. Dari beberapa rumah sakit yang kebetulan saya mendampingi beberapa daerah dalam membuat pedoman pengadaan barang jasa untuk yang BLUD, nah itu saya membuat formasi yang mencoba peraturan kepala daerah itu tidak terlalu detail, tapi hanya umum saja. Kemudian di dalamnya memberikan kewenangan kepada pemimpin BLUD untuk mengatur sendiri tata cara pengadaannya. Nah, alhamdulillah tuh ada beberapa BLUD yang memang kita sudah antisipasi bagaimana pelaksanaan pengadaan daruratnya. Tapi bagaimana kalau saat yang pama belum? Kalau saja ini ada beberapa pilihan ya. Pertama untuk ibu dan bapak yang memang RSUD-nya belum ada pedoman pengadaan barang jasa BLUD, berarti kita lihat di dalam Perpres 16 2018 yang punya kewenangan mengatur pengadaan barang jasa di BLUD itu adalah pemimpin BLUD. Tapi kita lihat turunannya dari peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018, di situ diatur pengadaan yang dikecualikan. Ketika BLUD tersebut belum mengatur tata cara pengadaannya, maka kembali ke Perpres, kembali ke Perpres. Jadi singkat cerita, pilihan apa kondisi yang pertama, ketika Bapak Ibu belum punya pedoman pengadaan barang jasa, kepala daerah belum menetapkan, pemimpin BLUD belum menetapkan, maka tata cara pengadaannya menjadi kembali ke Perpres, kembali ke Perpres. Berarti otomatis bisa pakai Perpres 16, bisa pakai peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 dan beberapa petunjuk-petunjuk yang lainnya. Bagaimana kalau seandainya, nah ini alternatif yang kedua, kepala daerah sudah membuat pedoman BLUD, kemudian memberikan kewenangan kepada pemimpin BLUD untuk membuat pedoman tata cara pengadaannya. Nah ini kesempatan ini, silakan pemimpin BLUD segera membuat peraturan atau keputusan, mungkin bukan peraturan ya, tapi membuat pedoman bagaimana pengadaan darurat saat ini. Bisa banget tuh mengadop, merujuk dari beberapa mekanisme yang telah diatur dengan apa, dengan peraturan LKPP nomor 13 atau dengan cara cepat mengadop SE LKPP nomor 3, ini ikhtiar yang bisa dilakukan. Itu yang untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan belum punyanya aturan pengadaan barang jasa di BLUD. Saya sih menyarankan mungkin terlihat di antara Bapak Ibu banyak mungkin yang teman-teman dari rumah sakit BLUD atau dari dinas kesehatan, ya kira-kira perlu segeralah untuk berpikir menyiapkan tata cara pengadaannya. Ada satu quote yang saya cermati, belum BLUD yang oke itu kalau masih pakai Perpres 16 2018. Itu artinya BLUD tadi harus menyiapkan, jangan sampai pengadaan barang pengadaan barang jasa di BLUD itu kan butuh fleksibilitas ya. Butuh hal-hal yang memang orientasinya akan berbeda dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Makanya ini harus dibuatkan dengan segera. Kalau belum contoh format, belum punya contoh format, atau apa, japri aja. Saya kebetulan bikin, mungkin ada sekitar 8 rumah sakit, saya bantu buatkan. Nanti saya bisa share beberapa contoh-contoh format. Kemudian, yang kedua, kami mau bikin ruang isolasi. Nah, Mbak Ira juga mungkin bisa bantu lengkapi nih, karena ada beberapa tema pernah kita diskusikan. Kami mau bikin ruang isolasi. Ada pekerjaannya merehab ruangan yang sudah ada, tapi ada beberapa penanganan-penanganan, ventilator apa segala macam. Dan itu diperkirakan akan selesai lebih dari tanggal 29 Mei. Lebih dari tanggal 29 Mei. Apakah ini masih bisa masuk ke dalam kategori yang kami akan lakukan dalam kategori penanganan darurat? Bagus ini pertanyaannya. Kami akan bikin ruang isolasi, pelaksanaan pekerjaannya akan melewati 29 Mei, artinya melewati masa status itu ya, masa kondisi keadaan tertentu itu ya. Nah, Ibu dan Bapak, saya berpendapat dalam hal ini, saya berpendapat. Kan kemarin sudah saya singgung sedikit juga di salah satu slide saya, bahwasanya proses pelaksanaan penanganan darurat ini bukan hanya bercerita tentang kondisi pada saat keadaan darurat, tapi juga ada keadaan tertentu, yaitu siaga darurat
kemudian tanggap darurat, kemudian pemulihan, ya, dan pemulihan. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari, ya. Seperti ada beberapa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, penyiapan rumah sakit yang di apa Pulau Galang itu kan juga contoh itu yang belum tentu akan dipergunakan, tapi sudah ada kondisi-kondisi siaga darurat yang dipersiapkan. Nah, ini jadi saya berpendapat memungkinkan ini untuk dilakukan, memungkinkan untuk dilakukan dengan catatan tadi pasti proses administrasinya ditempuh dengan reaksi cepat, ya. Ada bahasa-bahasa peraturan mulai dari di Kementerian PU apa segala macam, adanya istilah-istilah perlu kajian reaksi cepat untuk melihat ini memenuhi atau tidak. Seperti contoh berarti PA, KPA, PPK melakukan kajian cepat. Ini memang untuk kebutuhan penanganan COVID-19 atau belum? Kan kita juga belum tahu, ya, apakah nanti penanganan COVID-19 ini akan selesai di 29 Mei, sementara ada beberapa kajian-kajian yang telah mengantarkan beberapa kondisi akan melebihi, terlihat beberapa yang positif bertambah, kemudian masa penyelesaiannya juga akan bertambah. Maka ini insya Allah akan memungkinkan untuk tetap dilaksanakan. Kemudian kita lihat, saya sih tidak menyarankan membangun rumah sakit baru bagus gitu, ya. Itu nanti malah terkesan tak identik dengan kedaruratan. Beda kalau seandainya umpama melakukan pemugaran atau perubahan-perubahan, ada yang merubah gornya jadi rumah sakit darurat, ada yang bekerja sama dengan hotel untuk merubah hotel menjadi rumah sakit darurat. Ada yang rumah sakit yang sudah ada, tapi ada ruangan yang belum optimal, tapi ditambah-tambahin. Itu yang mungkin yang lebih tepat untuk dipergunakan untuk terkait dengan penanganan darurat ini. Jadi, kalaupun umpama penanganannya nanti akan melewati 29 Mei, karena katanya kemarin ada yang memberikan informasi, seperti membuat ruang isolasi itu, ada beberapa penyedia yang sudah dihubungi, itu masa pekerjaannya ada yang 6 minggu, ada yang 40 hari. Nah, itu kan berarti artinya akan melewati masa 29 Mei tadi. Insya Allah itu menjadi rangkaian ikhtiar yang bisa. Justru jangan sampai ditunda ini, jangan sampai terlalu banyak rapat, terlalu banyak diskusi-diskusi, akhirnya yang kemarin saya katakan, menghilangkan cita rasa kedaruratannya, menghilangkan cita rasa kedaruratan. Kemudian yang ketiga, nah ini pertanyaan yang lain ini, ada peserta yang nanya yang lain, kami ada pengadaan 100 juta untuk kebutuhan COVID-19 sih, apakah kami lakukan dengan pengadaan langsung, atau kami lakukan dengan pengadaan penanganan darurat? Ini opsional lah, ya, opsional. Ibu dan Bapak, saya berpendapat lebih pas kalau dilaksanakan dengan skema penanganan darurat, karena cepat, ya. Penanganan darurat itu kan nggak pakai pejabat pengadaan, nggak perlu pakai pengadaan langsung, nggak perlu ada di RUP dulu pengadaannya. Jadi bisa dikemas. Yang penting tadi justifikasi ini memang merupakan kebutuhan untuk penanganan darurat. Kalau Bapak Ibu melakukan dengan pengadaan langsung karena nilainya memang 100 juta, ya bisa saja sih, tapi coba dikaji dulu ini kedaruratannya seperti apa. Kemudian berarti otomatis kan proses-proses kalau Bapak Ibu nyatakan dengan pengadaan langsung tahapannya seperti kondisi normal. Jadi harus disiapkan semua RUP apa segala macam, pejabat pengadaannya, pakai SPK segala macam, prosesnya pengadaan langsung, tidak ada tanggal mundur segala macam. Ini hal-hal yang perlu dipersiapkan kalau mau dilaksanakan. Saya berpendapat lebih tepat kalau kita lakukan dengan penanganan darurat, Kemudian pertanyaan berikutnya yang keempat, PPK menjadi pihak yang dibebani luar biasa dalam pelaksanaan pengadaan ini. Banyak sekali yang ditugaskan kepada PPK, seperti mulai dari terlibat dalam identifikasi sampai nanti dengan urusan serah terima. Makanya kemarin yang saya sempat singgung, PPK Bapak Ibu memang di Perpres 54 termasuk di Perpres 16 termasuk di penanganan darurat ini luar biasa, ya. Levelannya itu udah kayak jihad. Makanya kalau di sini ada Bapak Ibu yang peserta yang mengikuti webinar ini adalah Bapak Ibu yang bertugas sebagai PPK, Masya Allah itu ibadahnya luar biasa. Sesekali udah kayak jihad itu. Tugasnya dari hulu sampai ke hulu, bukan lagi hulu sampai ke hilir, tapi dari hulu sampai ke hulu. Makanya PPK perlu ekstra melakukan kemampuan manajemennya untuk menata rangkaian tugas dan kewenangannya. Nah, PPK kan tak mungkin bisa bekerja sendiri. Apakah PPK bisa dibantu? Rasanya kemarin ada satu slide saya yang menyinggung hal tersebut, ya, bahwasanya PPK itu manajer.
yang diharapkan dari sosok PPK itu adalah kemampuan manajemennya. Jadi harusnya memang PPK tidak bekerja sendiri, walaupun tidak disebutkan ada pihak lainnya seperti tim teknis, seperti apa tim ahli, tim pendukung memang tidak disebutkan. Tapi dalam konteks pelaksanaan tugas, PPK itu manajer. Kembali ke klausul di dalam perpresnya, PPK itu PA KPA, PPK itu dapat dibantu oleh pengelola pengadaan, dibantu oleh tim teknis, dapat dibantu oleh ahli, dapat dibantu oleh tim pendukung. Tapi PPK lah yang melakukan fungsi persiapan-persiapan. Seperti contoh PPK terlalu banyak yang ditangani. Kemudian dia minta tolong stafnya, nanti tolong komunikasikan sama penyedia ini. Bisa nggak untuk umpama-umpama nanti seperti ini proses-prosesnya? Hey, boleh banget, boleh banget. Penugasannya seperti apa? Ya, saya menyarankan tertib administrasi. Kalau PPK menugaskan ada tim teknis, ada tim pendukung, ya formalitasnya adalah dokumen-dokumen penugasannya. Seperti ada mungkin ada surat tugas, apa ada memo penugasan, apa kalau lagi rapat ada notulen di situ disebutkan, di PPK di situ memberikan tugas kepada siapa. Jadi upayakan ada pencatatan administrasi penugasan-penugasan yang diberikan tadi. Kalau umpama lisan pun, ya upayakan disusulkan dengan atau dibuat bagaimana lisan tadi bisa terdokumentasikan, mungkin tadi melalui WhatsApp apa segala macam itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan, nah ini pertanyaan yang berulang ini, harga tinggi apa tetap kita beli? Khawatir kalau dinilai kemahalan. Kemudian dia sandingkan bagaimana nih menilai kewajaran harganya. Kemarin juga ada sempat saya singgung sedikit ya, Ibu dan Bapak kemarin dengan berapi-api itu, saya kira juga menceritakan kondisi ini. Ingat, ini keselamatan ya, ini keselamatan. Sering diilustrasikan di beberapa sesi pertemuan, Bapak, Ibu, air mineral dalam botol itu kan paling berapa sih ya, 4.000, 5.000 harganya. Tapi ketika di dalam pesawat harganya jadi berapa itu? Sementara kita haus banget. Apakah kita nggak beli walaupun kondisinya mungkin berkali-kali lipat? Tetap kita beli kan, walaupun berkali-kali lipat tadi. Nah, kira-kira logika sederhananya seperti itu. Kemahalan yang ada saat ini adalah kewajaran. Makanya kalau ditanya seperti apa kewajaran harga, ya memang kondisi saat ini, memang kondisi yang tidak wajar ini adalah kewajaran. Makanya mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti beberapa kali pertemuan yang saya singgung kemarin ya, Pak Mendagri pernah memimpin rapat yang narasumbernya langsung Ketua KPK, Kepala LKPP, kemudian secara online ada Ketua BPKP, Ketua BPK, ada Kabareskrim, sama pendekatannya. Bahwasannya kondisi sekarang ini adalah kondisi yang memang darurat yang tak wajar. Jadi kemahalan yang ada ini memang menjadi dinamika. Berbeda dengan kondisi normal. Nah, ini ada pertanyaan yang ketujuh, saya kaitkan ya. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana nih alat kita menilai kewajaran harga? Kondisi normal ada alat kita menilai kewajaran harga, yaitu HPS. HPS kan kalau kita lihat dari sisi fungsinya kan, ada salah satu fungsi HPS adalah menilai kewajaran harga. Ada alatnya. Sementara di dalam kondisi darurat tidak ada kita membuat HPS. Berarti memang kita tidak punya alatnya untuk menilai kewajaran harga sekarang. Jadi tidak ada alat untuk menilai kewajaran harga sekarang, maka jangan sampai teman-teman yang mengaudit, teman-teman APH yang memeriksa ini melakukan pendekatan-pendekatan seolah-olah kondisinya kondisi normal. Harga masker dulu berapa, sekarang berapa? Harga alkohol pada saat normal berapa, sekarang berapa? Kemudian beberapa peralatan-peralatan lain lah. Tapi tentunya jangan sampai juga tidak tertib, ikhtiar-ikhtiar, gerak cepat, reaksi cepat harus kita lakukan. Jadi jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, jangan sampai dengan kondisi kemahalan ini menjadi kesempatan untuk nakal ya. Makanya diamanatkan kepada penyedia yang untuk menyiapkan alat bukti kewajaran ini. Nah, yang dikhawatirkan yang jadi masalah nanti adalah ketika penyedia tidak menyiapkan alat bukti kewajarannya yang tidak sesuai dengan harga yang dibuat, yang disampaikan kepada PPK, ini yang perlu dikhawatirkan. Seperti contoh, sepakatlah nih dengan PPK bahwasannya harganya umpama 100 juta, umpamanya.
Ternyata pada saat nanti pos audit dimintain alat bukti, ternyata si penyedia menyiapkan alat bukti kewajarannya adalah harga yang tidak matching dengan harga yang disepakati dengan PPK tadi. Itu yang perlu diwaspadai. Makanya PPK, ibu bapak penyedia mungkin yang hadir dalam kesempatan ini juga mempersiapkan alat bukti. Kenapa menyiapkan kewajaran harga? Kenapa harganya sampai seperti itu? Buktinya apa? Kemarin sudah dibahas ya. Beberapa bukti-bukti kewajaran harganya, bisa memang bukti penyedia tadi menjual ke tempat lain seperti apa, harga yang dipublikasikan, harga rekapitulasi kenapa dapat harganya seperti itu, dan seterusnya. Sepanjang tidak rekayasa, sepanjang tidak tipu-tipu, alat buktinya ada, insya Allah nanti teman-teman yang memeriksa pasti akan punya pendekatan-pendekatan tersendiri untuk menilai alat bukti ini wajar atau tidak. Jadi, kondisi darurat kita tidak punya perangkat untuk menilai kewajaran harga tadi di samping alat bukti yang tadi saya sebutkan beberapa contoh-contoh. Bukti transaksi, bukti kalkulasi itu bisa dijadikan pendekatan. HPS tidak ada. Padahal kalau kondisi normal, HPS adalah menjadi alat untuk menilai kewajaran harga tadi. Pak, ini kami khawatir. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini ya. Ya, sekarang kondisinya memang Bapak sampaikan seperti itu gitu ya, seolah-olah mudah. Tapi apakah teman-teman APH akan berpikiran yang sama ketika nanti mereka hadir di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan? Sempat ada apa bahasa yang muncul, apa kejahatan-kejahatan pidana dalam darurat ini tak sembarangan ini, hukumnya juga hukuman mati, hukumannya bisa seumur hidup atau hukuman mati ya, hukuman maksimal. Kemudian juga tidak ada batasan, bisa diperiksa kapan saja. Ya, wajar, saya sepakat itu. Itu untuk para penjahat. Para penjahat yang mendapatkan, yang kemarin saya bilang mendapatkan remahan-remahan gratifikasi, yang mendapatkan ucapan-ucapan terima kasih, yang dari penanganan darurat ini kemudian dia dapat fasilitas bisa jalan-jalan kemana, bisa umroh. Ah, ini yang saya kompor-kompor nih, kalau di sini ada auditor, ada APH, tangkapin tuh orang-orang yang kayak gitu itu. Kasih hukuman maksimal, mati atau seumur hidup para penjahat-penjahat yang mendapatkan suap dan gratifikasi dari penanganan darurat ini. Tapi kalau memang tidak, Bapak Ibu tidak lakukan itu, maka hal yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah ikhtiar-ikhtiarnya Bapak Ibu bagaimana menjaga yang telah Bapak Ibu lakukan. Seperti contoh, saya telah berikhtiar menghubungi kesini. Saya dapat harganya segini. Ternyata beda-beda nih harganya. Saya coba bangun komunikasi yang rendah. Ini alat buktinya. Saya catat semuanya. Ini bukti-bukti WhatsApp. Gak ada yang saya hapus. Ini saya capture. Ini udah saya taruh fotonya. Biar nanti saya bisa apa? Bisa saya foto apa? Bisa saya buktikan nanti. Itu yang Bapak Ibu yang akan dinilai nanti bagaimana perjuangan Bapak Ibu untuk mengantarkan harga-harga yang dapat dipertanggungjawabkan nanti. Jadi jangan khawatir. Dan teman-teman APH juga. Insya Allah ya, soalnya yang saya sampaikan tadi sudah ada pertemuan dengan kejaksaan yang dibangun oleh LKPP, dengan BPKP, kemudian di beberapa narasumber juga saya merasakan saya sudah, ya tidak sampai setiap hari, tapi rasanya mungkin 2-3 hari sekali itu ada saja teman-teman APH dari daerah mana yang menghubungi, yang menanyakan bagaimana proses-proses ini, dan rasanya punya pemahaman yang sama. Intinya jangan sampai muncul kenakalan-kenakalan, kejahatan-kejahatan dalam pelaksanaan pengadaan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, saya menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan setelah sesi kemarin ya, akhirnya muncul bahasan-bahasan yang mengkritisi saya, jangan sampai nanggung, mohon untuk dijawab. Terkait dengan beberapa bagian, kayak kewajaran, Bapak Ibu, insya Allah nanti sesi yang keempat atau yang kelima, kalau tidak salah, di situ nanti akan ada dibahas lagi bagaimana menilai kewajaran dan bagaimana mengkaji rantai pasok pelaku usaha nanti. Jadi secara umum saya sudah ulas seperti itu. Mungkin itu, Ibu Moderator, pertanyaan sudah ada yang muncul ya? Mau jawab pertanyaan dulu apa paparan dulu? Tanyanya seputar yang saya jelaskan tadi ya. Oh, Abang, kita materi dulu dan nanti baru kita ini ya, baru kita diskusi ya. Boleh gitu ya, Bang? Paparan dulu aja ya. Ini ternyata nih, Bang, ternyata banyak auditor ternyata yang ikut di acara ini. Iya, siap. Masya Allah, sip. Nah, Rafa pasti senang banget nih. Iya. Rafa pasti senang banget. Keren. Siap. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan, ditunda dulu. Kali ini slide-nya nggak sebanyak kemarin kok. Ini slide-nya simple, sederhana. Slide-nya juga mengutip
beberapa referensi yang saya akui di situ, beberapa referensi materi yang pernah dipaparkan oleh Kepala LKPP di depan KPK, di depan apa Bareskrim. Jadi saya ingatkan kembali, kemudian ada beberapa paparan juga yang dibuat oleh Menteri PU, Kementerian PU terkait dengan Inmen 2 2020. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi sebagian Bapak Ibu sudah pernah menyaksikan beberapa bahasan-bahasan ini, dan di sini mudah-mudahan kita bisa lebih dalam lagi untuk berdiskusi. Ibu dan Bapak, kemarin kita sekali lagi saya mengulas, kemarin itu kita membahas pengadaan untuk penanganan darurat. Nah, hari ini kita membahas pengadaan dalam kondisi dan darurat saat ini. Sadar ataupun tidak sadar, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah terdampak akibat kondisi COVID-19 ini, ya kan, terasa betul. Ini beberapa referensi apa yang sudah kita lihat kemarin, kondisi status saat ini sudah jelas, sudah nyata, dan tak ada lagi hal kekhawatiran untuk menerjemahkan apakah ini sekarang masuk dalam kondisi darurat atau tidak. Kemudian, nah, apa saja yang menjadi pendekatan untuk pengadaan dalam keadaan darurat ini? Ini saya mengangkat beberapa, saya mengangkat peraturan dan referensi ya, yang pasti Perpres 16/2018 di dalamnya mengatur bagaimana keadaan kahar, pengadaan dalam kondisi keadaan kahar. Keadaan kahar, tahu ya, gembong DITI, gembong DITI. Force majeure, force majeure. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi ada instruksi Menteri PU nomor 2 tahun 2020. Kemudian ada juga SE LKPP nomor 4. Ini juga mengantarkan proses-proses pelaksanaan pemilihan ini sebelum kontrak ya di kondisi darurat wabah COVID-19 ini. Ini yang dijadikan pendekatan. Ibu dan Bapak, seperti tadi bukan di mas saya, kondisi saat ini bukan hanya kita melaksanakan pengadaan untuk kebutuhan darurat, tapi ada juga pengadaan-pengadaan kita, proses-proses pengadaan kita yang ternyata terdampak ya, yang ternyata terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Ya, terasa ya, terasa. Terlebih mungkin yang terasa banget ya masyarakat sih ya, tapi kalau kita berbicara di ranah pengadaan, ya teman-teman POGJA, teman-teman TPK, teman-teman penganggaran, termasuk teman-teman APIP ya, teman-teman di inspektorat juga. Karena ada beberapa klausul yang menggambarkan, memunculkan hadirnya pihak lain ini, pihak lain yaitu APIP. Ini makanya tadi kalau Mbak Ira bilang ada APIP juga yang ikut juga, Masya Allah, Alhamdulillah ini bisa berdiskusi tentunya kita lebih dalam lagi. Kita lihat. Kalau dikelompokkan secara sederhana, maka akan ada proses yang terdampak dalam pengadaan itu yang prakontrak dan ada yang pasca kontrak. Ada prakontrak, ada pasca kontrak. Yang mana yang prakontrak? Paling tidak kalau kita lihat di tahapan perencanaan dan persiapan di dalamnya ini, kemudian di tahapan pemilihan penyedia. Kalau di tahapan yang pasca kontrak, artinya sudah ada kontrak, termasuk untuk proses pelaksanaan kontrak dan serah terima. Jadi yang dikatakan pasca kontrak ini, artinya di tahapan pelaksanaan kontrak dan di tahapan serah terima. Apa dasar-dasar peraturannya? Ya, yang tadi ya, Pres 16, kemudian untuk pekerjaan konstruksi. Kalau kita lihat proses-proses yang akan yang perlu diperhatikan peraturannya, kalau untuk yang prakontrak nih, yang perencanaan sama yang pemilihan, berarti ya Perpres 16. Kemudian nanti di tahapan pemilihan ada mekanisme untuk teman-teman POGJA ya, yang di pembuktian kualifikasi, klarifikasi, negosiasi, ada SE4, LKPP, ada Inmen yang baru, Inmen 2 ya, Inmen Menteri PU nomor 2. Kemudian di pelaksanaan kontrak dan serah terima, ya, Perpres 16 terkait dengan kondisi kahar pasal 55, kemudian di Permen PU juga mengatur.